السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd Para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bersua kembali melalui program kajian Islam ilmiah yang mana pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab aktualisasi akhlak muslim. Kita telah sampai pada pembicaraan tentang salah satu akhlak yang mesti kita miliki sebagai seorang muslim yaitu al-ihsan. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ihsan kepada pasangan hidup yaitu suami ataupun istri kita. Mereka termasuk orang yang berhak mendapatkan akhlak yang mulia dari kita, yaitu pasangan hidup kita yang telah uh, mendermakan hidup mereka untuk kita, untuk pasangannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan eh, baik kepada uh, suami maupun apalagi kepada istri agar memenuhi hak hak pasangan hidupnya, melaksanakan kewajibannya, baik itu sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Itu pembahasan kita yang terakhir. Pada kesempatan kali ini, pat, ataupun pagi ini, kita akan meneruskan salah satu bentuk ihsan yang mesti kita lakukan, yaitu ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga, yaitu berbuat baik, memberikan e, mu'amalah yang baik kepada tetangga-tetangga kita tetangga-tetangga ini adalah orang-orang yang hidup berdampingan dengan kita. bukan salah satu di antara sepuluh hak yang mesti kita tunaikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Surat An-Nisa ayat 36 ada 10 hak yang mesti kita tunaikan yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut dua diantaranya itu berkaitan dengan al-jar yaitu tetangga al-jaridil kurba dan al-jaril junub para ahli tafsir mufasirin telah menjelaskan beberapa makna dari uh, dua uh, hak ini. Mereka mengatakan Al-Jaridil Kurba adalah tetangga yang punya hubungan karib kerabat dengan kita, yaitu se sebagai tetangga mereka juga adalah karib kerabat kita. Mungkin banyak di antara kita yang bertetangga dengan karib kerabatnya sendiri, dengan saudara-saudaranya ataupun dengan uh, paman atau bibinya atau dengan bahkan mungkin dengan kedua orang tuanya. Nah ini adalah tetangga sekaligus merangkap dil kurba Allah mengatakan al jari kurba. Sementara al jarul junub adalah tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Itu satu uh, uh, penafsiran berkaitan dengan ayat ini. Penafsiran yang lainnya yang disebutkan juga uh, oleh para mufasirin, ya, al jari dil kurba adalah tetangga muslim. Sementara Al-Jaril Junub adalah tetangga non-Muslim, Yahudi, Nasrani, ataupun pemeluk-pemeluk uh, agama lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, baik itu tetangga kita seorang Muslim maupun tetangga kita itu adalah non-Muslim. Ya begitu agung agama kita ini Islam, ya menganjurkan kita untuk berbuat baik, khususnya kepada tetangga tanpa melihat apa ya uh, latar belakangnya ya apa agamanya ya mereka adalah orang-orang yang berdampingan hidup dengan kita maka di dalam uh, sirah juga kita dapati bahwa para sahabat bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan orang-orang non muslim namun beliau uh, dapat bermuamalah dengan baik ya bisa bermuamalah dengan baik kepada tetangga-tetangga non muslim tersebut jadi salah satu tafsiran Al-Jaril Junub adalah tetangga-tetangga non-muslim. Para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetangga ini memiliki hak yang besar di dalam Islam. Islam telah menjelaskan kepada kita pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Orang-orang yang hidupnya di sekitar kita, di depan kita atau di belakang kita, di kanan kita atau di kiri kita, ya mereka yang uh, lebih dekat dengan kita, mungkin ketika kita minta bantuan ataupun pertolongan, ya, ya. Ketika, ketika kita berarti minta tolong dari rumah kita, maka yang pertama kali datang ke tempat kita adalah ke rumah kita adalah tetangga kita, ya tidak mungkin karib kerabat kita yang jauh. Ya, ketika kita minta tolong, ada musibah ya, atau ada masalah yang terjadi di rumah kita, kebakaran misalnya, atau musibah-musibah lainnya yang kita tidak harapkan, kita berteriak minta tolong, ya maka yang pertama kali datang ke rumah kita untuk membantu kita adalah tetangga kita. Maka kita tidak boleh mengabaikan hak-hak mereka. Merupakan salah satu kewajiban kita adalah al-ihsan ilal-jar. Berbuat baik ia berbuat ihsan kepada tetangga-tetangga kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana besarnya hak hak tetangga ini. Malaikat Jibril senantiasa datang kepada Nabi membawa beberapa pesan atau sejumlah pesan. Dan setiap kali Malaikat Jibril datang kepada Nabi, ada satu pesan yang tidak pernah dilewatkan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar beliau berbuat baik kepada tetangga. Setiap kali datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Malaikat Jibril selalu dan senantiasa berpesan kepada beliau agar berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Nabi mengatakan, Mazala Jibril, yu, Yusini Biljar. Sesungguhnya Jib, Jibril senantiasa memberikan pesan dan wasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Hatta zarantu annahu Hingga sampai-sampai aku menduga, aku mengira bahwa malaikat Jibril Jibril akan memberikan hak waris bagi tetangga. Ya, demikian ya pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Sehingga Kalaulah ada di luar karib kerabat yang berhak menerima warisan, mereka adalah tetangga-tetangga kita. Nah ini menunjukkan pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendorong ya kaum kaum Muslimin kita semua yang mengaku Muslim agar senantiasa memuliakan mereka, menunaikan hak-hak mereka, memberikan rasa aman dan nyaman, ya serta menjauhi segala bentuk kedaliman, mengganggu mereka, menyakiti mereka, bahkan mengganggu tetangga dan menyakiti tetangga itu bi uh, bi uh, merupakan salah satu penyebab ya seseorang masuk ke dalam neraka. Suatu ketika di dalam sebuah majelis. Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Lalu, ada salah seorang sahabat bercerita tentang seorang wanita. Wanita ini, Rajin, mengerjakan sholat malam. Rajin berpuasa di siang hari, tapi nabi diam saja, tidak memberikan pujian apapun kepada wanita ini. Namun, ketika dikatakan bahwa... Dia ini laki -laki, perempuan ini atau wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya maka spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hia finar dia di dalam neraka ya, dia di dalam neraka disebabkan perbuatannya tersebut yang suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. ya Jadi mereka-mereka uh, ini itu tetangga-tetangga kita ini punya hak yang besar yang mesti kita tunaikan. Ya, karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain, orang lain juga perlu kita. Di dalam hidup ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan sebuah pedoman: Ta'awanu alal birri wa taqwa". Tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan dalam perbuatan taqwa. Itu di dalam hal-hal kebaikan, di dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya, maka... ya berbuat baik kepada tetangga ini menolong tetangga itu merupakan salah satu perkara yang sangat dianjurkan di dalam Islam bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min demi Allah ya belum dikatakan sempurna imannya demi Allah belum dikatakan sempurna imannya demi Allah belum dikatakan sempurna iman imannya alladhi ya, yaitu orang Yang layak manujaruhu, bawa iqahu layak manujaruhu, tetangganya tidak merasa aman dari apa, dari gangguan-gangguannya. Ya, dari gangguan-gangguannya. Maka, ya e, kalaulah kita, ya belum dapat berbuat banyak, ya memberikan e, banyak hal kepada tetangga kita, ya mungkin karena keterbatasan ekonomi kita ya minimal kita tidak memberikan gangguan atau tidak mengganggu mereka ya tidak mengusik ketenangan mereka tidak menyakiti mereka menahan tangan kita dari berbuat usil dan jahil terhadap mereka Nabi SAW mengatakan al musliman al muslimuna min lisanihi wa yadihi. seorang muslim yang sejati itu adalah muslim yang selamat orang lain dari gangguan lisan dan tangannya terlebih-lebih lagi mereka adalah tetangga kita termasuk salah satu orang-orang yang punya hak terhadap kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 36 tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yudzi Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengaku kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Janganlah dia menyakiti tetangganya. Jadi haram hukumnya kita mengganggu tetangga. Ya, haram hukumnya kita menyakiti tetangga. Baik itu dengan perbuatan kita maupun dengan lisan kita. Ya, kita misalnya menggibahinya. Nah, ini sering terjadi di kalangan para wanita, ya. Para ummahat ya datang berkumpul untuk menggunjing tetangganya. Ya, Meng mengobarkan hasad di antara manusia terhadap tetangga kita ya mungkin karena hasut terhadap uh, dunia yang Allah berikan kepadanya ya nah demikian hingga ada satu uh, ungkapan di tengah-tengah masyarakat ya bahwa rumput tetangga memang terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri ada banyak hal yang kadang-kadang mem membakar hati kita untuk hasad hasut iri dan dengki kepada tetangga kita padahal mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang termasuk salah, uh, termasuk orang-orang yang punya hak besar terhadap kita. Tapi justru kita hasad kepada mereka. Ya, tidak bisa menjaga lisan kita terhadap mereka. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, "Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal ila Barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Hendaklah dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, Fal yukrim jarahu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya hendaklah dia memuliakan tetangganya ya baik dia muslim maupun non muslim ya apalagi dia seorang muslim dia punya dua hak atas kita sebagai seorang muslim dan sebagai tetangga ya nabi mengatakan la yukminu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi Ya, hadis ini khusus ya menjelaskan kepada kita bahwa uh, salah satu orang yang berhak untuk kita perlakukan seperti kita memperlakukan diri sendiri adalah tetangga-tetangga kita. Nabi SAW mengatakan, "Ya la yu'minu ahadukum walla, walladzi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum atau la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Selama ini hadis ini kita kenal dengan lafal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li, uh, li akhihi ma yuhibbu li napsi. Ya, tidak beriman salah seorang dari kamu hingga dia menyintai saudaranya seperti dia menyintai kebaikan-kebaikan uh, bagi dirinya. Nah, di sana ada hadis yang khusus berkaitan dengan tetangga. Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadi, Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu 'abdun, tidak tidaklah dikatakan sempurna iman seorang hamba hatta yuhibba li hingga dia menyintai kebaikan bagi tetangganya seperti kebaikan-kebaikan yang dia eh, kehendaki bagi dirinya. Konsekuensi logis dari hadis ini adalah ya kita membenci atas tetangga kita keburukan-keburukan mudarat-mudarat sebagaimana eh, ke, eh, kita membenci mudarat itu menimpa diri kita. Ya maka janganlah kita menyakiti mereka, janganlah kita berbuat buruk kepada mereka sebagaimana yang kita sebutkan tadi. kalau kita belum mampu berbuat banyak kepada tetangga, minimal ya kita eh, tidak mengganggu dan menyakiti mereka dan menyambung hubungan dengan mereka. Nah, kadang-kadang inilah dia musibahnya kita hidup di kota besar, megapolitan ya, hingga sangkin modernnya kehidupan itu Ya seseorang tidak kenal dengan tetangganya dan tidak mau tahu dengan urusan tetangganya cuek bebek terhadap apa yang menimpa saudara uh, tetangganya, ya tetangganya kemalangan dia pun tidak tahu. Nah tentunya ini adalah cara gaya hidup yang tidak sesuai dengan Islam. Ya banyak sekarang ini kita lihat orang-orang yang nggak tahu menau ya dengan lingkungannya. Ya kadang-kadang dia orang baru di situ tidak melapor ya kepada RT RW setempat atau kepada kepala lingkungan setempat ya sehingga ya tetangganya tidak tahu mana tentang keberadaan dirinya ya tidak pernah menjalin hubungan silaturahim atau tidak pernah ber, ber, saling mengunjungi ya tidak pernah memperkenalkan diri ya nah tentunya Islam tidak mengajarkan kita seperti ini Islam justru mengajarkan kita untuk kita ya akrab dengan tetangga kita Ya kita mengenali mereka, mereka mengenali kita, ya hingga terjalin hubungan, ya hingga kalau ada apa-apa menimpa tetangga kita, kita dapat memberikan bantuan kepada mereka. Apalagi tetangga kanan kiri sekitar kita itu adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan tidak mampu. Rasulullah saw mengatakan dalam sebuah hadis, ya mu'min sal mu'min billadiyashba wajaru hujaiun ilajambihi. Ya, seorang mukmin itu bukanlah orang yang kenyang, sementara tetangga di samping rumahnya kelaparan. Ya, kita nggak tahu menau, ya, bahwa tetangga-tetangga kita sedang kelaparan, tidak makan, tidak punya makanan di rumahnya, atau perlu bantuan kita, ya, karena kita mungkin kurang bersosialisasi. Ya, jadi kita mesti, ya, memiliki kepekaan sosial, ya, terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi Islam tidak mengajarkan sikap hidup eksklusif, tertutup, tidak mau tahu dengan lingkungan, dengan alasan lingkung, uh, tetangganya itu non Muslim. Nabi perna, uh, Nabi juga bertetangga dengan non Muslim, tapi Nabi akrab dengan mereka. Ya, dengan tapi tetap menjaga batas-batas. Ya, ada batas-batasnya, ada garis wala dan barok. Ya. Nah di sana ada hablun minan nas yang mesti kita tunaikan. Nah di sana ada hablun minallah yang mesti kita tegakkan. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum alakum a'malukum walana a'maluna. Nah demikian para pemirsa yang berbahagia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mesti kita uh, perhatikan ya, Maka Nabi SAW ya, uh, memberikan satu pengarahan kepada kita bagaimana kita itu peduli ya dengan tetangga yang ada di sekitar kita. Nabi mengatakan Sala, jika salah seorang dari kamu memasak makanan maka fal yukthir marakahu. Hendaklah dia memperbanyak kuahnya. Dia memperbanyak kuahnya. Untuk apa? Untuk apa memperbanyak kuah? Agar dia dapat berbagi dengan tetangga agar dia dapat memberikan sebagian dari masakannya itu kepada tetangganya dengan cara yang ma'ruf. ya. Jadi uh, ini adalah peluang bagi kita sebenarnya untuk berbuat kebaikan setiap hari, ya dengan tetangga-tetangga kita, ya. Hendaknya kita jangan terlalu asyik dengan ibadah-ibadah uh, yang sifatnya individualistis, ya, ibadah-ibadah yang sifatnya individu, ya, uh, yang mana uh, memang itu bagus ya. Cuma jangan lupakan di sana ada hablun minan nas, ada ibadah-ibadah yang sifatnya hablun hablun minan nas yang mesti kita tunaikan juga. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya dan dikeluarkan oleh uh, Ibnu Abid Dunia di dalam uh, kitab uh, Qada'ul Hawaij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan Yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ahabul amali ilallah azza wa jalla. Amal-amal yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada empat di sini disebutkan oleh Nabi saw. Ya, yang pertama adalah Nabi mengatakan sururun tuhdekhilu ala muslim. Ya, kegembiraan yang engkau berikan kepada seorang Muslim, yaitu kita membuat saudara kita bahagia. Ya lebih-lebih lagi mereka adalah tetangga kita. Ya, kita ya orang yang dekat hidupnya dengan kita ya kalau sahabat-sahabat kita mungkin jauh nah tetangga kita itu tiap hari berinteraksi dengan kita ya tiap hari mungkin bertemu dengan kita ya nah membuat mereka bahagia gembira itu termasuk salah satu amal yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sururun tu ala muslim Ya kegembiraan yang engkau berikan kepada seorang muslim membuat mereka bahagia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan misalnya dengan ketika ketika kita bertemu memberikan senyuman, kata-kata yang baik ya. Kata-kata yang baik itu adalah sodakoh Senyuman kita di hadapan saudara kita itu sodakoh Ya. Nah, jadi kita setiap hari berinteraksi dengan tetangga kita. Kita berpapasan dengan mereka, mau pergi kerja kita jumpa dengan mereka, pulang kerja kita jumpa dengan mereka. Ya, di saat-saat lapang kita ber bertemu juga dengan mereka, maka kita bisa memberikan kegembiraan kepada mereka. Salah satunya adalah dengan menyebarkan salam, ya, dan dengan uh, senyuman, ya. Ya, dengan kata-kata yang bagus, ya ketika kita bertemu dengan mereka, nah demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, an hukurbah. Engkau melepaskannya dari satu kesempitan, ya melepaskannya dari sebuah kesempitan. Nah, ya tentunya orang-orang ya, yang ada di sekitar kita tidak tidak semuanya seberuntung kita mungkin, ya nah, di sana mungkin ada yang ekonominya sulit. Di sana ada orang-orang miskin misalnya. Ya, atau ada orang-orang yang perlu bantuan kita untuk menyelesaikan uh, kesempitannya. Ya, kesempitan hidupnya. Ya, ada mungkin yang tidak punya uang belanja ataupun untuk makan pada hari itu. Maka kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang ahlu sunnah, ya menunjuk, harus menunjukkan kepekaan sosial, ya, memberikan perhatian kepada mereka. Ya, nah demikian. Itu yang kedua, yang ketiga, autak di Engkau menunaikan atau melunasi hutangnya atau membantunya untuk melunasi hutangnya, memberikan solusi jalan keluar baginya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Misalnya dia terlilit hutang, ya, dia dia perlu solusi untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Ya kita dapat membantunya kalau kita bisa membantu atau kita dapat menunjukkannya kepada seseorang yang dapat membantunya, seorang dermawan misalnya yang dapat membantunya untuk menyelesaikan masalah hutang piutangnya. Itu yang ketiga dan yang keempat autatrut anhu jauan. Engkau mengusir rasa lapar dari dirinya, ya, yaitu memberinya makan. Ya, memberi makan kepadanya apabila dia perlu makanan. Sebagaimana kata Nabi tadi, "Laisal mu'min billadhi yashba wa jaruhu ila Tidaklah dikatakan seorang mukmin itu orang yang kenyang sementara ya tetangganya lapar ya di dekatnya ya nah demikian berilah makanan berbagi makanan sebagaimana yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis ya uh, khususnya kepada wanita-wanita muslimat ya karena mereka ini ya tentunya yang lebih banyak interaksinya dengan para tetangga ya kalaulah kepala keluarga mungkin pagi sudah pergi mencari nafkah Ya, sorry baru pulang ke rumah. Adapun uh, para uh, ummahat ataupun para wanita, nah ini ini mereka tentunya banyak berada di rumah dan mereka lebih banyak berinteraksi dengan para tetangga. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyeru berseru kepada mereka, menyerukan mereka, ya nisa al-muslimat. Wahai wanita-wanita muslimat, la tahkironna jarotun li Janganlah seseorang dari kamu itu ya menganggap remeh pemberiannya kepada tetangganya ya walau fir walau syat, walaupun yang dia berikan itu kepada tetangganya itu adalah kikil kambing ataupun kuku kambing bukan dagingnya tapi kikilnya ya kukunya ya kaki kambing itu ya nah demikian janganlah dia remehkan itu janganlah dia menahan diri untuk memberi karena merasa ah pemberian ini tidak tidak seberapa pemberian ini adalah pemberian yang yang tidak ada harganya ya yang terpenting yang kita tumbuhkan di sini adalah semangat untuk berbagi ya semangat untuk berbagi ya apapun yang dapat kita bagi di dalam kehidupan ini karena Nabi SAW memberikan tarif kepada kita semua bahwa aliyadul ulia khairun minal sufla tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah Artinya yang memberi itu lebih baik daripada yang me, yang menerima. Nah demikian. Jadi e, demikianlah ya e, targib dari Nabi SAW untuk kita saling memberi di dalam kehidupan ini. Ya, di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tadrudu an, an Engkau mengusir rasa lapar dari saudaramu itu. Ya lebih-lebih lagi mereka adalah tetangga kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis satu hadis yang lainnya, afsus salam Sebarkanlah salam, berilah makan, sembunglah tali silaturahim, dan kerjakanlah sholat pada malam hari di saat manusia terlelap, niscaya engkau akan masuk sorga dengan selamat. Salah satunya adalah it'amut ta'am, memberi makan. Ya, memberi makan. Apalagi mereka adalah tetangga-tetangga kita. Sehingga Para salam dahulu senantiasa membiasakan diri mereka untuk uh, berbagi setiap hari, walaupun yang dibagi itu adalah sepotong roti, satu siung bawang. Bahkan Ibnu Umar kalau berpuasa tidak pernah berbuka sendiri, beliau selalu mengajak orang lain untuk makan bersama beliau, berbuka bersama beliau. Demikian uh, para pemirsa yang berbahagia. Jadi uh, ini merupakan salah satu hak tetangga yang mesti kita tunaikan. Dan kalau bisa kita membantunya dengan harta kita. Ya dengan harta kita, ya uh, misalnya ya kadang-kadang demikianlah di dalam hidup ini kita perlu bantuan orang lain dan orang lain perlu bantuan kita. Misalnya anaknya sedang tiba-tiba uh, jatuh sakit, dia perlu bantuan kita, misalnya untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Maka janganlah kita merasa berat untuk memberikan bantuan kepadanya, ya janganlah kita merasa berat, ya ini, itu merupakan haknya, tidak ada salahnya dia minta bantuan kepada kita sebagaimana kita juga mungkin akan menghadapi uh, keadaan seperti itu. Tiba-tiba kita memerlukan sesuatu yang itu ada pada tetangga kita sehingga kita harus minta tolong kepadanya. Demikian juga dia. Maka janganlah kita hardik dia, janganlah kita uh, tolak ya apa namanya uh, permintaan tolongnya ya. Semampu kita kita memberikan khidmat ya kepada tetangga kita ya, memberikan, mengantarkannya ke rumah sakit kalau, kalau perlu kita menalangi lebih dulu ya kadang-kadang seperti itu keadaannya ya dia perlu bantuan itu ya nah demikian nah maka Nabi saw dalam hadis mengatakan dalam sebuah hadis yang lainnya dari Ibnu Umar juga mengatakan la an amshi la an amshiya ma akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fil masjidi syahran Seandainya aku berjalan bersama saudaraku seorang muslim untuk memenuhi keperluannya untuk membantunya dalam satu keperluan yang perlu di, uh, dilakukannya yaitu kita membantunya berjalan bersamanya itu me me membantu urusannya ya seperti tadi dia meminta apa namanya pertolongan maka kita ulurkan bantuan kepadanya Ya, aku berjalan bersama saudaraku, seorang Muslim, untuk memenuhi keperluannya. Hajatnya itu lebih aku sukai, kata Nabi SAW, daripada aku beriktikaf di masjid, di masjid Nabawi selama satu bulan. Jadi, kalau kita perhatikan, para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semuanya itu berkaitan dengan hablun minan nas. Kebaikan-kebaikan yang dapat kita bagi di dalam kehidupan ini kepada saudara kita sama muslim, kepada karib kerabat kita, ya kepada tetangga-tetangga kita. Itu adalah peluang bagi kita untuk berbuat baik, beramal soleh setiap hari. Bahkan ini termasuk amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang kita itu suka asyik sendiri dengan ibadah-ibadah fardiyah ibadah-ibadah yang sifatnya individualistis. Ya, yaitu untuk diri kita. Namun kita kurang peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Padahal peluang untuk berbuat baik ya, meraih pahala yang banyak yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal itu sangat terbuka lebar ya, khoi ma'asyaral muslimin rahimani wa jami'an ya nah eh, maka dari itu hendaklah kita menyisihkan waktu ya selain kita mengerjakan ibadah-ibadah fardiyah tadi kita menyisihkan waktu untuk ya ber eh, eh, apa namanya beramal soleh dalam bentuk hablun minannas misalnya kita pergi ke pasar kita beli ya muncul dalam dalam benak kita ide untuk memasak makanan ya dengan tujuan nah ini untuk berbagi dengan tetangga ya ya masak kolak ini ya, nah, pergi ke pasar beli pisang ya beli santan masak ya mungkin itu eh, apa namanya ya, modalnya nggak seberapa ya ya itu modalnya juga nggak terlalu besar ya makanan makanan yang sederhana janganlah kita meremehkan itu ya walaupun itu makanan yang sifatnya sederhana kata nabi tadi apa walaupun yang kau berikan itu kikil kambing ya masak sup Ya bukanlah daging yang banyak isinya tidak mungkin ya, apa namanya uh, kikilnya ataupun tulangnya ya ada dagingnya sedikit sedikit begitu ya Nah tujuannya apa agar kita bisa berbagi membaginya kepada tetangga tetangga kita masak kolak yang enak bubur kacang hijau misalnya ya sel selain untuk kita untuk keluarga kita untuk suami kita untuk anak-anak kita ya kita sisihkan itu untuk berbagi kepada kepada tetangga membagi Uh, makanan ini kepada tetangga-tetangga kita yang ada di kanan, di kiri, di, di depan dan di uh, belakang kita. Nah, demikian. Itu mungkin amal yang kelihatannya sepele, tapi sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi um, uh, dari empat amalan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya itu semuanya ya kaitannya adalah dengan hablun minan hablun minan nas, ya, hablun minan nas. ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an ya? maka Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain ya ini juga beri, berisi pesan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada tetangga dan menjadi tetangga yang baik ya bagi tetangga-tetangga kita menjadi individu yang baik ya menjadi person yang baik yaitu bagi tetangga-tetangga kita Nabi mengatakan khairul as ashabi indallah khairuhum li sahibihi Wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik muamalahnya kepada tetangganya. Orang yang paling baik muamalahnya kepada tetangganya. Begitu juga dalam satu nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "Wajawir man jawar bi ihsan takun musliman." Bertetanggalah dengan ihsan, dengan baik ya. Ini saya kamu akan menjadi muslim yang sejati. Ya, ini saya engkau menjadi muslim yang yang sejati. Nah, demikian. Jadi itu beberapa pesan dari Nabi SAW alaihi wasallam ya untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, di sana ada hak-hak yang mesti kita perhatikan berkaitan dengan tetangga kita. Ada hak-hak mereka yang mesti kita perhatikan. Di antaranya adalah seandainya kita ingin menjual rumah, ya atau tanah, maka orang yang paling berhak kita tawarkan pertama kali adalah tetangga kita. Ya, mungkin dia perlu itu, ya, mungkin dia telah lama telah lama me, me, apa nam, mengharapkannya atau mengidamkannya. Nah, maka orang yang pertama kali kita tawarkan ketika kita ingin menjual rumah kita atau tanah kita adalah tetangga kita. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis mangkanalahu ardun faarada bai'aha falyaridhha ala jarihi. Barang siapa yang punya sebidang tanah, lalu dia berkeinginan untuk menjualnya, maka hendaklah dia tawarkan lebih dulu kepada tetangganya. Ini untuk menyenangkan hatinya, ya. Walaupun kita tahu lah tetangga kita itu mungkin tidak uh, punya kemampuan untuk membeli tanah itu, karena mungkin dia orang uh, seorang miskin. Tapi ya sekedar kita menunaikan hak mereka dan mengamalkan sabda Nabi ini kita tawarkan, Fulan, ya apakah engkau ada keinginan untuk membeli tanahku? Nah demikian atau atau rumahku. Ya mana tahu dia punya keinginan itu. Ya, demikian pula ini eh, ini berlaku juga untuk barang-barang lain yang eh, itu setiap hari mungkin dia lihat seperti misalnya kendaraan. Tiap hari mondar-mandir di hadapan rumahnya dan kadang-kadang juga parkir di hadapan di depan rumahnya. Ya, tetangga dan di, apalagi kita tahu dia berminat untuk membelinya ya atau berminat kepada barang tersebut kendaraan itu. Kalau kita ingin menjualnya ya tawarkanlah lebih dulu kepada tetangga kita. Ya mungkin dia berminat, mungkin dia ingin ya. Nah apalagi tiap hari dia lihat itu ya debu debunya kadang-kadang mengotori rumahnya ketika kita lewat di hadapan rumahnya. Ya maka dia adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan tawaran pertama dari kita. Nah demikian. Kemudian uh, kita tidak boleh melarangnya untuk me uh, menyandarkan kayu atau benda-benda. Ya, di pagar rumah kita ataupun di dinding rumahnya atau di dinding rumah kita. Ya, apabila tetangga kita membutuhkan hal itu, misalnya dia sedang dalam merenovasi rumahnya. Nah, dia perlu uh, tempat untuk meletakkan material-material bangunannya. Maka ya kita hendaknya berbaik hati me menyilakan dia untuk me meletakkan material-material itu mungkin di uh, di pagar rumah kita ataupun di er di area rumah kita. Ya, untuk membantunya karena mungkin dia kesulitan tidak ada tempat dan sejenisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamna jarun jarahu Janganlah seseorang itu melarang tetangganya menyandarkan kayu pada dinding rumahnya, ya, sementara dia perlu itu, ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya, yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Hurairah berkata, Mengapa aku lihat kalian berpaling? Itu tidak mengamalkannya. Demi Allah, aku akan melemparkannya di antara pundak-pundak kalian. Nah, demikian. Jadi, kadang-kadang eh, ya muncul hasad. Ya Ketika eh, misalnya eh, tetangga kita akan merenovasi rumahnya, akan mem, mem, apa nam, memperbagus rumahnya. Muncul hasad, kita tidak mem, membagi kesempatan, bahkan dikasih. Uh, apa namanya ya batas oh, supaya tidak melewat agar dia tidak uh, me, apa namanya me, meletakkan barang-barangnya di di area kita ya nah ya di hidup ini seperti roda pedati ada kadang-kadang waktunya kita itu perlu bantuan perlu space ataupun area dari rumahnya ya demikian maka hendaklah kita apa namanya ya be, uh, ber berlaku ihsan ya punya eh, apa namanya kesadaran untuk saling membantu ya kepada tetangga-tetangga kita. Nah, kemudian di antara hak mereka adalah menjaga kehormatan, menjaga nama baik, menjaga rahasia dan tidak mengkhianatinya. Ya. Janganlah kita menyebarkan rahasianya. Nah, ini kadang-kadang hidup bertetangga ini perlu ini, kesadaran untuk menjaga rahasia tetangga. Ya. Kadang-kadang ya, tetangga itu tahu beberapa rahasia ya, kita Dan kita tahu rahasia-rahasia uh, mereka Maka hendaklah kita menjadi tetangga yang amanah Yang dapat menjaga rahasia tetangga kita Demikian juga ya, menjaga uh, kehormatannya Menjaga keluarganya ketika dia tidak berada di rumah misalnya Janganlah kita mengkhianati amanah ini Rasulullah SAW mengatakan La wallahi la yu'min Alladhi la ya'manu jaruhu bawa iqahu. Ya, demi Allah tidak beriman. Orang yang, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman ya dari gangguannya. Maka, ya, dosa itu ada tingkatannya. Ya, mencuri misalnya. Ya, mencuri itu adalah dosa. Dosa besar. Tapi akan lebih besar lagi dosa mencuri ini apabila yang kita curi itu adalah tetangga kita. Berapa banyak kita lihat sekarang ini orang yang tega mencuri barang tetangganya sendiri. Ya, menilap barang tetangganya sendiri. Dan yang lebih parah adalah ya dia berzina dengan isi tetangganya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Nabi pernah ditanya dosa apa yang paling besar? Maka Nabi menjawab antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sementara Dialah yang menciptakanmu. Kemudian Nabi ditanya lagi kemudian apa Nabi SAW mengatakan antak tulawaladaka khasyata anta antak antak Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dan khawatir dia akan makan bersamamu, ya akan mengurangi jatah hidupmu, jatah nafkahmu, jatah rezekimu. Padahal setiap anak itu datang dengan rezekinya. Ya, Allah lah yang menjamin rezekinya bukan kita. Dan yang terakhir yang ketiga ketika Nabi ditanya lagi kemudian apa? Nabi mengatakan antuzani halilatajarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, demikian. itu termasuk dosa besar yang besar. Jadi zina itu dosa besar, tapi lebih besar lagi apabila yang ya apa namanya? Kita itu berzina dengan istri tetangga kita maka hak di antara hak yang mesti kita tunaikan terhadap tetangga kita adalah menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, menjaga amanah dan rahasianya. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa TV Raja dan Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik pemberian kita kepada tetangga kita adalah nasihat nasihat yang tulus, amar ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang hikmah. Jangan lupa kita menyampaikan nasihat apabila dia perlu nasihat. Jangan lupa kita menolongnya apabila dia jatuh dalam kemungkaran, yaitu dengan mencegahnya dari kemungkaran, ya memberikan kepadanya nasihat-nasihat eh, yang berharga. Itu adalah pemberian yang terbaik yang dapat kita berikan kepada tetangga kita. Kalaulah kita tidak dapat memberi yang lainnya, maka katakanlah kepadanya sampaikanlah kepadanya kata-kata yang yang bermanfaat ya nasihat-nasihat yang per perlu bagi dirinya dengan cara yang hikmah ya dengan secara uh, kekeluargaan dengan keakraban dengan dan dengan cara yang bijaksana dan cara yang lemah lemah lembut wallahu aalam bisawab nah itulah beberapa di antara ya kita katakan hak-hak yang mesti kita tunaikan terhadap ya para tetangga kita jadi salah satu bentuk ihsan yang mesti kita tunaikan di dalam hidup ini ya adalah berbuat baik kepada tetangga. Ya, kita berakhlak yang baik, bermuamalah yang baik kepadanya, ya. Nah, wallahu alam bi Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas lanjutan dari uh, akhlak ya, ihsan ini yaitu ihsan kepada uh, masyarakat ya secara umum. Kaum muslimin ataupun manusia secara umum ya Allah alam nah demikian saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini lebih dan kurang saya mohon maaf subhanaka allah bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik nah baik sekian jazakallahu khair barakallahu fik wa lisat dan demikian ikhwah Islam azakumullah pendengar dan pemirsa roja di manapun Anda berada pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Al-Maidani habibullah taala dari pembahasan aktualisasi akhlak muslim dan telah kita simak bersama yaitu akhlak ihsan ya kepada tetangga mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya, di 0218236543 atau di layanan pesan singkat di 0813 atau di nomor yang lainnya di 0819896543. Baik kesempatan pertama silahkan di layanan telepon. <tuh> ya silakan halo. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Filiana di Cibubur. Iya silahkan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Uh, ini kan Eh diperkeras ibu suaranya bar, gitu ya. Ya, diperkeras suaranya. Di sini kan ada seorang Ustadz usah tapi anaknya itu menjinai orang orang apa tetangganya sendiri gitu ustadz terus disuruh apa namanya? disuruh nih di kayak itu udah udah, udah mau tanggung jawab itu orang tuanya gitu. E sama-sama keluaran pesantren dia, Ustadz. Di perempuan dia juga, gitu, Ustadz. Kemudian ada tetangganya yang menzinai itu tersebut, uh, memfoto anaknya, gitu, Ustadz. Uh, sekarang sudah usia satu bulan, gitu. Terus katanya mau sebarkan, katanya, biar tahu orang tuanya, soalnya orang tuanya itu pencerama, katanya, bahwa anaknya itu menzinai orang, gitu. Uh, itu bagaimana, Ustadz, yang menyebarkan uh, foto itu, Ustadz, ke uh, orang-orang, Uh, pada umumnya gitu, saat mohon penjelasan. Sukaan, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini adalah musibah, ya dosa dan maksiat itu adalah musibah. Uh, ya, hendaknya yang pertama, kedua, uh, pelakunya di sini, kalau itu uh, didasari suka sama suka, ya maka keduanya diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu ta'ala ya. Kemudian ya ada baiknya keduanya menyelesaikan masalah ini ya kalau misalnya tidak perlu diangkat kepada uh, pihak yang berwajib ya misalnya tidak ada unsur uh, mungkin ya demikianlah pergaulan bebas yang kadang-kadang tanpa batas yang mengakibatkan banyak sekali perbuatan-perbuatan jahat dan keji tersebar di tengah-tengah masyarakat ya uh, demikian kalau di sana tidak ada unsur kekerasan dan pemaksaan yang akan dikategorikan sebagai bentuk pemerkosaan kan begitu Nah tapi kalau itu ada bentuk uh, kekerasan Nah itu mungkin itu masuk ke ranah hukum kan begitu ya uh, di sana ada saluran yang dapat kita pakai untuk menyelesaikan pertengkaran ini ya Nah demikian dan tentunya eh uh, uh, apa namanya ya eh uh, menyebarkan dalam bentuk foto dan lain sebagainya itu tidak perlu dilakukan. Kalaulah eh, apa namanya eh, pihak yang eh, bersalah di sini mengakui kesalahannya dan eh, siap bertanggung jawab atas perbuatannya dan siap menjalani hukuman misalnya ya maka eh, cukuplah itu dan tidak perlu kita eh, apa namanya menyebarkannya. Ya, ke tengah-tengah masyarakat, ya Allah, wa alam, sawab. ya dan dan ya, ya ke depannya, yang penting adalah uh, menjaga, ya, setiap individu hendaklah menjaga dirinya. Kadang-kadang ya, ya, ini ada batas-batas sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, berbuat baik kepada tetangga, juga ada batas-batasnya. Kadang-kadang karena tetangga nggak ada batas-batas mahram ya masuk rumah tanpa izin kan begitu ya karena merasa saya tetangganya nah ini 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 juga kita harus juga memperhatikan adab-adab ya misalnya kita berkunjung ke rumah tetangga kita kita perhatikan adab-adab Islam di dalam hal berkunjung ya misalnya apa mengetuk pintu mengucapkan salam memperkenalkan diri ya dan menjaga batas-batas kemahroman ya nah demikian jadi kita harus mengetahui hal itu ya Nah, kadang-kadang karena alasan tetangga, ya dia berjabat tangan ataupun berdua-duaan dengan tetangganya tanpa ada batasan. Nah, ini juga keliru ya. Nah, berbuat baik kepada tetangga yang kita bicarakan di sini bukan seperti itu. Nah, ini dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang eh, tercela ataupun keji sebagaimana yang terjadi ini ya. Mungkin ada mukodimahnya, mungkin ada introduksinya. Itu ada ada apa namanya? Ada faktor-faktor yang mendorong ke arah situ. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada keluarga kita atau di tengah-tengah masyarakat kita ya supaya menjaga adab-adab batas-batas. Islam telah memberikan garis yang jelas hubungan antara orang wanita dengan pria ya seorang dengan yang bukan mahramnya ya menjaga menutup aurat ya ma apa namanya adab bertandang, adab berkunjung dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Sekarang khair, dan terpisahnya untuk ibu yang berada di situ Bondo dan selanjutnya kami beralih terlebih, terlebih dahulu di layanan sains. Kata pertanyaan Ustad, assalamualaikum ya Ustad, uh, Ana selalu digibahi oleh tetangga dan uh, selalu mencari aib aib Ana dan menyebarkannya kepada orang-orang. Bagaimanakah seharusnya sikap Ana Ustad? Uh, Ana tahu Ana bersalah karena Ana mau dinikahi oleh laki-laki sebagai yang kedua nah bagaimana solusinya Ustaz terhadap sikap tetangga tersebut tersebut? Ya. tentunya di dalam bermu'amalah apalagi di zaman sekarang ini ya, bermu'amalah dengan manusia di zaman yang mana kejahilan itu uh, lebih dominan daripada ilmu keburukan itu lebih dominan daripada kebaikan, perkara-perkara ya, mungkar itu lebih banyak daripada yang ma'ruf kita perlu memiliki modal kesantunan dan kesabaran. Mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukminu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mukmin alladhi lam yukhalitin nas wa lam yasbiru ala adahum. Mukmin yang berbaur ya dengan manusia, ya dia berinteraksi juga sebagaimana manusia dia perlu lingkungan, ya, dia perlu juga uh, berinteraksi dengan manusia lainnya. ya, dan dia sabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada muslim yang tidak mau berbaur dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Jadi perlu kita memiliki kesabaran nah, dan melaksanakan kewajiban kita yaitu memberikan teguran dengan cara yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang santun ya. Nah, karena di sini ya dia itu perlu dia apa namanya perlu nasehat tetangga kita ini ya. Yang sering bergibah ya, yang sering mengerumpi ya, membicarakan tetangganya ini perlu nasihat agar dia me menjauhi perbuatan itu. Mungkin dia nggak ngerti apa itu gibah, mungkin dia nggak tahu bahaya gibah, maka kita jelaskan kepadanya. Nah, mungkin ya kita berpikir agak mungkin saya yang langsung berbicara dengannya ya mungkin kita bisa titipkan nasihat itu kepada orang yang lain ya, kepada yang lain melalui yang lain ya. Uh, untuk menyampaikannya kepada tetangga kita itu nah demikian wallahu bisawab. tapi yang terpenting adalah sabar jadi kita tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan ya jadi menghadapi orang-orang yang uh, tidak mengerti agama jauh dari ilmu agama jauh dari agama ini perlu kesabaran ya jangan kita justru ber, berbuat berlaku bersikap jahil seperti mereka ya dan memberikan reaksi yang negatif yang tidak dibenarkan ya terhadap mereka ya ini eh, demikianlah apa kata Allah subhanahu wa taala wajalna li fitnatan atas birun ya demikianlah Allah subhanahu wa taala jadikan sebahagian kamu menjadi fitnah ujian bagi sebahagian yang lain ya untuk menguji kamu atas birun apakah engkau bersabar jadi ini peluang bagi kita untuk dapat bersabar kemudian jangan lupa ya kita melakukan dan melaksanakan tanggung jawab ya, kewajiban kita yaitu ya, memberikan nasihat kepadanya ya wallahu a'lam bissawab. dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon silahkan ya di 0218236543 ya nam halo silahkan nam halo assalamualaikum assalamualaikum Bukla. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wab. warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana Hamba Allah ini di Batam. Di Batam, Ma, mohon ibu dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya. Iya. Ya silakan. Begini pak ustadz, uh, saya uh, punya tetangga, yaitu termasuk saudara juga. Kalau dia pesta itu selalu mau apa namanya mau pakai yasinan, mau pakai selawatan, gitu. Bagaimana? Apakah saya harus membantu? Gitu? Hmm. Itu saja pertanyaan saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya pada uh, ibu yang di Batam ya, yeah. uh, tentunya uh, ta'awun itu ada batas-batasnya ya. Allah mengatakan, ta'awanu alal birriwa wa taqwa. Tolong menolong itu dalam perbuatan baik dan perbuatan takwa dalam ketakwaan. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kalau itu perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita, bertentangan dengan sunnah Nabi kita, maka ya ya lana amalun alakum lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Ya, jadi ada batas-batas walak dan barok yang mesti kita tegakkan di sini. namun ya tentunya kita uh, menolaknya ya dengan cara yang santun ya uh, tidak dengan kasar ya jangan dengan uh, sikap yang ketus kata-kata yang ketus ataupun sikap yang kasar ya kadang-kadang kita perlu menolak karena tidak uh, tentunya tidak mungkin juga kita mengiyakan dan menuruti semua keinginan tetangga kita ataupun siapapun itu karena kita hanya diperintahkan untuk tunduk dan patuh ikut secara mutlak satu orang saja yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain beliau ya kadang perlu ditolak dan dan kadang perlu diikuti dan demikian kulun yu'khadhu wa yuraddu kauluhu illa sahibi hadzal maqam kata Imam Malik semua orang bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali ya ucapan satu orang ini yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah, misalnya ya dalam kasus misalnya tetangga kita mengundang kita untuk satu acara yang di dalamnya ada maksiat dan kemungkaran, ya tentunya kita tidak boleh menghadirinya, ya, ya karena kemungkaran yang ada di situ. Namun ketika kita menolaknya, tolaklah dengan cara yang yang baik, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang santun. Ya, sembari kita memberikan nasihat kepadanya dan alasan yang to the point, terus terang. Ya, karena dengan keterusterangan ini dia dapat memahami ya mana tahu itu menjadi eh, dakwah kita juga kepada kepada dia mungkin dia nggak tahu kan begitu ya mungkin dia nggak tahu bahwasanya itu adalah kemungkaran misalnya ya seperti yang disampaikan oleh ibu tadi ya ya dia nggak tahu mungkin halal itu tidak ada contohnya di dalam sunnah nabi ya nah maka kita sampaikan ya apa namanya uzur kita tidak dapat menghadiri apa namanya acaranya? Karena alasan yang kita sebutkan tadi, langsung saja to the point, terus terang, niscaya akan terang terus. Nah, jangan kita tutup-tutupi, ya, seolah-olah kita menghindar, ya, karena dia akan terus mengejar, ya. Nanti, uh, dia buat acara yang lain yang sejenis atau sama, dia akan terus mengundang kita. Tapi kalau dia sudah paham sikap kita, ya, pendirian kita. Tapi menjadi uh, uh, apa namanya pendirian kita di dalam beragama, ya, ini saya dia akan memaklumi, kan begitu ya. Mudah-mudahan satu waktu kelak hatinya tergerak untuk belajar dan bertanya, ya, kenapa ini tetangga saya gak mau diundang untuk acara seperti ini. Mungkin acara ini salah, ya, mungkin itu menjadi awal dia mendapatkan hidayah kepada sunnah. Nah demikian, wallahualam, uh, bisawab. Ya, nah, dan demikian ya untuk e, ibu yang berada di Batam Dan selanjutnya Ustaz kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat Ya dari Endah yang tidak sebutkan tempatnya ya Ustaz e, Haruskah kita menjaga rahasia tetangga Apabila te, dis, ada seseorang yang ingin meminang e, seorang e, wanita tetangga kita Namun kita ketahui aibnya dan dia bertanya kepada kita, apakah kita terangkan uh, yang baik-baiknya saja atau bagaimana Ustaz? Nah ini uh, tentunya ini kasusnya berbeda. ya Ketika ada orang yang minta pertimbangan, istirsyat, maka kita menjelaskan positif negatifnya dan itu tidak termasuk ribah. Bahkan ini termasuk an lil muslim. Ya, dan itu tidak termasuk menyebarkan aib. Ya, sebagaimana Nabi SAW menceritakan kepada Fatimah binti kais. Tentang dua orang yang datang meminang dirinya Yang pertama adalah uh, Muawiyah Ibn bin Abi Sufyan Dan yang kedua adalah Abu Abul jaham Nabi, Nabi mengatakan kepadanya, kepada uh, Fatimah binti Khais. Amma Muawiyah fasuluk. Adapun Muawiyah dia adalah laki-laki miskin ya, Yang mana ini mungkin Fatimah tidak tahu Nabi membeberkannya, ya. karena di sini Fatimah datang kepada uh, kepada beliau untuk meminta petunjuk. Maka ya, hendaknya kita menjelaskan apa adanya tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa dikurang-kurangi, ya dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu janganlah kita cerita kemana-mana bahwasanya sifulan orang miskin, sifulan ini kekurangannya. Ini kan untuk untuk uh, momen ini saja. Untuk masalah ini saja. Nah, adapun abul Jaham kata Nabi, ya dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada beberapa penafsiran di sini dikatakan dia bahwasanya Abu Jaham ini lebih sering safar keluar hingga nanti Fatimah banyak ditinggal sendiri di rumah. Wallahu a'lam bisawab. Ada yang mengatakan beliau gampang memukul wanita. Nah, jadi uh, untuk kasus seperti ini itu tidak mengapa kita ceritakan apa adanya eh, tanpa melebih-lebihkan dan tanpa mengurang-uranginya apa adanya karena di sini dia perlu nasihat ya nah, janganlah kita menyembunyikan hingga pada akhirnya nanti dia akan merasakan bahwa kita itu mengkhianatinya kita bertanya tentang si fulanah ini atau si fulan ini kita tidak membeberkannya apa adanya wallahu a'lam bisawab nah ini tidak termasuk ribah Ya, ini termasuk riba yang diizinkan dan dibolehkan untuk satu kemaslahatan tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa deh kepada teman pun seperti itu mungkin. Iya, sama. sama nah, untuk uh, hal yang perlu ya, dia minta uh, petunjuk. Misalnya dia mau uh, ber, bermuamalah, membuka hubungan bisnis dengan seseorang hmm. dan dia tanya, "Kalau kita tahu baik buruknya plus minusnya ya kita ceritakan." Nah, demikian ya. dengan adil ya. Baik. Wallahu alam. Ya, so, al Plusnya al ini, minusnya ini. Ya. Agar dia mungkin tidak. Misalnya ini punya track record yang buruk orang ini. Mm. Ya sering menipu misalnya. Orang nggak tahu. Kita tahu. Ya maka merupakan nusah lil muslim. Ya dustan sahlahu. Jika dia minta nasihat, maka berikanlah dia nasihat. Itu adalah ketulusan kita kepadanya. Kita jelaskan apa adanya tanpa ada unsur uh, apapun dibalik itu ya, nah demikian bukan uh, menjelek-jelekkannya, memburuk-burukannya, tapi menceritakan apa adanya ya. Wallahualam. Kalau misalkan tanpa bertanya, kemudian kita uh, agak berhati-hati kepada orang ini karena orang ini track recordnya buruk untuk muamalah, bagaimana Ustaz? tanpa diminta bertanya eh, gitu? Tentunya itu sesuai dengan keperluan. keperluan ya. Kalau tanpa keperluan juga. Uh, tidak perlu kita lakukan itu kan yeah. begitu ya nah tapi kalau ada kepentingannya keperluannya ya kita lihat orang-orang banyak bermuamalah misalnya dan bisa menjadi korban berikutnya Ya, maka perlu kita sampaikan di sini. Wallahu a'lam bisawab. Ya, baik. Jazal khair atas uh, jawaban demikian untuk yang bertanya. Kami beralih kembali di layanan yang telepon. Silahkan ya di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silahkan. Uh, ini dengan Pak Suyoto ini di Palembang. Di Palembang. Pak Suyoto, mohon dikecilkan volume TV-nya Pak Suyoto. Oh ya, sebentar. Ya, silahkan. Ya, halo. Iya, silahkan Pak Suyoto. Uh, ini kan, Anda mau tanya ini. Uh, di tempat anak ini uh, mana ya susah penjelasannya namun ini gambaran singkatnya uh, untuk melakukan amalan yang kata Ustaz tadi berselaturahmi dan tetangga itu sangat sulit karena uh, apa namanya uh, uh, hal bid'ah itu sangat dibanggakan di sini. Hmm. Nah, jadi anak pernah nolak mereka itu dengan cara yang kata tadi, anak cuma bangga di atas sunnah. Nah, kalian itu berbangga di atas hidayah, jadi, ah, jadi anak tidak bisa ikut hadir dalam acara-acara kalian itu. Iya. Yeah. Nah, sudah pernah dilakukan seperti itu, malah anak dilepaskan dari masyarakat di sini. Dibicinkan ya. Uh, iya. Jadi kalau ada musibah tuh nggak ada pertolongan sama sekali dari masyarakat. Begini. Iya, baik. Mungkin uh, nah, cukup ya. Kira-kira gini, iya. Dan. Iya. Uh, uh, suaranya Bapak uh, dikecilkan karena terlalu ada noise ya, uh, volume TV-nya. Iya, ya, uh, sudah kami pahami insya Allah pertanyaan Bapak. Iya. Iya, <coughs> pertanyaan Bapak insya Allah kami sudah pahami ya. Iya. Nanti akan dijawab uh, Iya iya. Tadi. Ah, ya, jasal -jasal -jasal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu memang uh, tantangan kita di masa di mana sunnah itu asing, ya. Uh, sementara uh, bid'ah itu uh, menjadi satu yang familiar di tengah-tengah masyarakat itulah tantangan kita itulah dia uh, apa namanya peluang kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan istiqomah tentunya di atas sunnah Cuma di sini kita perlu ya memisahkan antara hubungan hablun minannas kita dengan manusia siapapun dia, apapun latar belakangnya ya, dengan masalah-masalah ritual ibadah kita. Sebagaimana kita sebutkan kalau untuk urusan-urusan ibadah lakum dinukum waliyadin. Lana amaluna walakum amalukum. Ya, jadi ada batas-batas pemisahnya yang harus kita tegakkan. Namun disana, di sana di lain pihak ada hak-hak tetangga yang mesti juga kita tunaikan kepada mereka. Jadi harus kita bisa pisahkan itu. Ya, nah demikian. Apalagi sekarang ini ya, kita ya, yang memegang sunnah itu seperti memegang bara api kata Nabi. Ya. Banyak sekali tantangannya diejek, disisihkan, ya, dikucilkan sebagaimana. Nah, janganlah kita uh, terbawa hanyut dengan perasaan benci, ya. Kemudian kita mengurung diri, ya, di tengah-tengah masyarakat, tidak perlu. Ya, sabarlah, kita dikomentari, dikatai ini, dikatai itu, ya, sebagaimana sekarang ini, kalau kita memegang sunnah, di, ya, dikatai Wahabi, misalnya, misalnya ini, ya, gitu Atau dikucilkan, atau di ya, disisihkan, dan lain sebagainya, ya ya sabar ya itulah dia risiko kita memegang sunnah seperti memegang bara api ya nah demikian ya. dan itu janganlah kita mundur walaupun sejengkal untuk me, apa namanya beristiqomah di atas sunnah namun di lain pihak ya hendaknya kita juga tidak lupa ya melakukan ataupun menunaikan kewajiban kita di dalam berbuat baik kepada tetangga Mana tahu ya siapa tahu melalui pintu ini kita dapat meluluhkan hati mereka. Ya misalnya kita apa kata Nabi untuk mengambil hati manusia dengan hadiah, tahadu tahabu. Ya maka kita ya, beri hadiah kepada tetangga kita. Ya, kalau muamalah kita dengan tetangga kita itu baik, walaupun dia nggak sepaham dan nggak setuju dengan apa yang kita lakukan dan mereka tahu kita tidak setuju dengan apa yang mereka kerjakan mereka dapat memakluminya ya dan mereka juga dapat uh, apa namanya ya, me, uh, me, ya dapat uh, mengerti apa yang menjadi pilihan kita. Nah, karena memang kita ya dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya dalam urusan ini ya saya maaf ya dahulukan kata-kata maaf. Saya tidak bisa ikut ya. Saya tidak bisa terlibat karena begini kita jelaskan apa adanya ya dengan kata-kata yang santun ya tidak perlu kita me, me, melontarkan kata-kata fonis -kata ya dan lain sebagainya ya yang itu akan apa namanya memperumit masalah memperunya masalah kan begitu ya hindari kata-kata fonis -kata ya dengan begini begitu ya, tolak saja dengan cara yang baik dulu kan begitu ya kemudian kita bermuamalah kepada mereka dengan cara yang baik ya ambil hati Ya, manusia itu dengan memberi hadiah, kan begitu ya? Nah, kalau hubungan kita dengan tetangga itu baik, ya walaupun mereka nggak setuju dengan kita, kita jelas nggak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Hubungan akan tetap dapat terjaga, ya. Nah, demikian, ya. Wallahu alam, bisawab, dan minimal lah kita, um, uh, apa namanya, mendapatkan uh, uh, ketenangan kita di dalam memegang sunnah. Mereka juga dapat memaklumi, dapat memahami apa yang menjadi pilihan kita. Ya, dan sedikitlah, sedikit demi sedikit kita berdakwah dengan cara yang sabar karena mendakwahkan sunnah pada hari ini itu berat. Karena kebenaran itu memang berat. Inna sanulki 'alaika kaulan tsaqila. Sungguh kami akan memberikan kepada muahi Muhammad kata-kata yang berat. Al-haq itu memang berat, apalagi uh, bagi orang yang asing dan tidak mengenalnya sangat berat Ya, maka jangan dipersulit pula kebenaran itu dengan sikap kita yang kaku kasar, ya, dan cenderung uh, main patah-patah istilahnya, ya, uh, nggak ada uh, kelenturan di dalam bersikap ya, dan tidak ada uh, hikmah di dalam ber uh, apa namanya berbuat ataupun bertindak. Wallahu'alam bisawab nah, Jadi itulah mungkin yang dapat kita sampaikan ya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini ya, dapat bermanfaat bagi kita semua ya dan uh, menjadi satu ilmu yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan yang benar datangnya dari Ar-Rahman yang salah dari saya dan dari as syaitan Subhanakallah wa hamdik asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih.